Aku red, aku brown, aku blue, aku orange, aku black. Kami Abu Astro Informasi. Move, move, move. Wah, lu, ayo lu, tembak pusaka lu. Stop, stop, orange. Jangan suruh tembak dulu pasukannya. Biarkan dia standby aja di belakang kita. Kita pakai senjata M4 ini dulu. Kita masih kuat kok. Ah, lah kenapa, Red? Biar cepet selesai kan udah, Red. Lah, nanti ceritanya tamat dong. Lah, kamu nggak pingin syuting lagi emang? Hehehe. Iya ya. Stop, stop, Blue. Kenapa, Orange? Jangan tembak dulu. Kata Red pakai senjata M4 masih mampu kok. Kamu standby aja di belakang kita. Oh, oke. Okay. Siap-siap, Orange. Ah, oke, okay, Red, Black, Orange. Kita coba tembak satu kali lagi. Kalau seandainya kita nggak bisa menyingkirkan zombie-zombie itu, kita terpaksa harus menggunakan cara Blue dengan menembakkan basokanya. Aduh, jangan, Brown. Basoka kita pelurunya tinggal 2. Bagaimana seandainya kita nanti ada zombie yang sangat besar sekali? Kita akan kewalahan, Brown. Oke, kita tembak dulu dengan senjata M4. Semuanya siap? Akhirnya, bisa diatasi juga para zombie itu. Kerja bagus, Red, Black, dan Orange. Oh, tentu. Kita menjadi penembak gitu, Brown. Allah, nembak ini aja lu berhasil. Nembak cewek selalu ditolak, kan? Oke. Ayo, kita masuk. Oh, stop. Stop, Brown. Apakah ini aman? Red, kamu jaga istri kamu, Shipping, dan Pat. Anak kamu. Black dan Orange, jaga diri masing-masing ya. Red, Pink, Pet mana anak lu? Itu? Ya, mama, ya. Gimana kamu, Red? Suruh jaga istri kamu dan anak kamu aja nggak bisa. Ini kita masih di zona merah yang bahaya sekali. Zombie itu masih banyak sekali di pesawat kita. Jadi kita harus waspada. Kenapa, Red? Pet bisa lari sendirian. Sebagai kepala keluarga itu harus bisa jaga anak dan istri lu, Red. Gue yang jomblo aja bisa tahu tentang itu. Aduh, sorry, Bron. Soalnya tadi aku lihat Pet sama ibunya, Bron. Jangan nyalin aku gitu aja dong, Pa. Itu kan anak kamu juga. Ya harus dijaga bareng-bareng dong. Udah. Jangan bertengkar. Udah, sana selamatkan anak kamu, Red. Stop, Pet!
Kau yakin, Plu, akan menembakkan Basoka itu? Kalau jika seandainya kamu yakin, Plu, pastikan si Oren dan Pets tidak apa-apa. Wait. Kasihan si Pet. Jangan tembak Basoka itu, Plu. Tenang aja, Ma. Basoka itu mungkin udah diracik sama si Plu, udah aman buat Pet sama si Orange. Jadi, tembakan aja, Plu. Oke. Pet, kau tidak apa-apa, Pet. Pet, Pet bangun, Pet. Bangun, Pet. Oh no, Pet. Pet bangun, Pet. Tidak apa-apa, anakku. Hei, nak. Jangan nakal. Ikuti apa kata papa dan mama. Red dan Pink, kalian harus jaga ketat si Pet.
karena kita itu masih di zona merah yang sangat berbahaya sekali untuk pet. Mau kemana, Pet? Sini aja. Mau kemana, Pet? Mau kemana, anakku? Ayo, Pama. Katanya kita mau ke pesawat airship. Ayolah, cepat. Aku tidak sabar lagi nih, Pama. Aduh, anakku. Sini, tunggu dulu Paman Blue dan Paman Black. Ah, lama sekali, Ma. Ayo, cepat. Pet, sudah ku bilang, dengerin omongan mama sama papa. Jangan ngelawan. Aduh, pa. Papa ini gak pernah kecil aja. Papa pasti pernah kayak aku. Ayo, ma, pa. Kita ke pesawat airship. Hey, Pet. Dengarkan Paman Orange. Kita pasti ke pesawat airship, tenang aja. Kemarin pengemudi di pesawat airship kan udah ditelepon sama Paman Blue. Ingat gak? Coba diinget-inget, Pet. Bentar, Roman Orange. Aku inget dulu ya. Cepat, kota pesawat itu, Blue. Aduh, kota internet habis, Bron. Aduh, dasar Blue ini. Kota internet itu buat nonton film animasi di Diary Animation dong. Jangan buang-buang saja. Udah-udah. Debat terus. Blue, pakai sinyal radio dong. Halo, halo. Dari pesawat The Skyl. Apakah ada orang di situ? Kalau ada, tolong dijawab. Jangan ditolak. Aku sudah sering ditolak. Ditolak menjadi pekerjaan, ditolak saat mengamar anak orang, ditolak sudah pas mulai sayang-sayangnya. Kok malah curhat sih? Ini lagi panik. Kan belum ada jawaban, Bro. Hola, hola. Salah. Halo, halo. Kami dari pesawat Skylet. Apakah ada orang di situ? Pesan diterima dari pesawat airship. Helpe. Apa itu, Bro? Itu bahasa Inggrisnya tolong. Udah. Gak usah pakai bahasa Inggris, Bro. Oh iya, waktu itu Paman Blue ngomongnya salah ya, Paman? Iya, bener sekali, Pet. Ya, ngomongnya hola-hola, salah halo gitu kan, Paman Orange? Iya, bener sekali, Pet. Makanya jangan kesana sendirian ya. Tapi aku udah gak sabar lagi, Paman Orange. Aku kesana duluan ya, Paman. Anakku, tunggu, stop. Aku gak mau, aku gak sabar. Baik, sudah aku bilang, ikutin kata mama. Aku gak mau. Jangan ambisimu aja yang kamu ikutin. Aku gak mau, papa. Pet, sini, Pet, cepetan. Aku gak sabar, mama. Jangan kamu sendirian. Di situ banyak sekali zombie-zombie, Pet. Aku gak mau pokoknya, mama. Aku pingin kesana sekarang. Pet, dengerin apa kata papa dan mama kamu, Pet. Ayo, Paman Brown, temenin aku kesana cepetan. Sama Pink, cepat selamatkan anak kamu. Biar aku yang tanganin ini semua. Oke, Bron. Pet, papa udah bilang jangan nakal, ikuti apa kata mama dan papa kamu, Pet. Sekarang kau digigit zombie. Oke, okay, Blue, Black dan Orange. Pastinya, ayo, bentar lagi kita sampai di pintu keluar. Orange, lu jaga mereka, Red dan Pink. Sekalian suruh bawa Patch. Oh, apa? Kau gila ya, Bron?
Pet sudah digigit sama zombie, Bron. Ah, tidak apa-apa, Black. Barangkali di pesawat airship itu ada Vaskin anti zombie. Oh, no, no, no. Aku tidak setuju kalau Pet dibawa, Bron. Ide gila kau ini, Bron. Ah, percaya pada aku, Black. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, tidak. Itu ide konyol kali kau. Sangat berbahaya sekali, Bron. Oke, stop, stop. Semuanya tanggung jawab saya. Ayo, kita bawa Pet dan semoga di pesawat airship ada Vaskin zombie. Untuk Black, jika kau tidak setuju dengan kita, silakan kau tinggal di sini. Oh, no, no, Blue, Bron. Kalian tuh semuanya ide gila. Aduh, gimana nanti jika Pet gigit aku? Aku yang jadi zombie, Bron. Aku tidak mau jadi zombie, Bron, Blue. Tapi ide gila lagi jika aku mati di sini dan dimakan zombie. Gue ikut kalian, ah. Dasar kau ini zombie, udah gigit Pet. Rasakan ini. Hiya. Oke, anggap saja ini sebagai main game aja. Wow, terlalu tinggi sekali ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Kau siap? Aduh, kelihatannya mengasihkan sekali ini ya. Iya. Gimana? Apa kau baik-baik aja? Ya, kelihatannya seperti itu. Aduh ya, tanganku gak kuat lagi. Aduh, sabar, sabar istriku. Sabar, sabar. Kita pasti bisa menyelesaikan ini semua. Pada suatu ketika, mereka akhirnya mendarat di pesawat airship yang harus mengikuti aturan Tuan Kumis sang pemilik dari pesawat airship. Mereka harus tunduk pada setiap perintahnya, kecuali si Pet yang tergigit oleh zombie. Tuan Kumis sadar bahwa ada masalah terbesar yang harus diselesaikan, yaitu menyingkirkan Pet yang tergigit zombie. Tuan Kumis tidak ingin pesawatnya akan terpenuhi oleh zombie-zombie karena ia hanya memiliki sedikit vaksin anti zombie. Oh, tidur ya, Pet. Semoga aja ayah kamu dan teman-temanmu yang lain akan membawa vaksin untukmu. Apakah kau yakin mereka akan mendapatkan vaksin dari Tuan Kumis? Itu mustahil. Jika Tuan Kumis itu sudah memberikan vaksin pada Pet, maka yang pertama kali Pet yang akan gigit kamu, Black. Tidak, tidak, Orange. Makanya doain mereka biar dapat vaksin dari Tuan Kumis itu. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana fima rusaktana wakina ada benar. Barusan doa apa yang kamu baca? Baca doa agar selamat. Agar selamat ke perutmu maksudnya? Itu doa makan, Black. Maaf, aku tidak tahu. Menurut aku, gimana kalau Pet kita buang aja terus di pesawat ini aman tanpa zombie? Dan kita bisa bebas dari zombie, yore. Dasar kau ini tak punya hati sama sekali kau, Black. Itu ide kanyal, Black. Udah, kamu mending berdoa aja. Semoga dapat vaksin dari Tuan Kumis itu. Oke lah. Aku berdoa. Oh, ayolah Tuan Kumis. Kasih vaksin buat Pet biar dia sembuh. Please bantu kami Tuan Kumis. Please kasih vaksin untuk Pet. Tuan harusnya punya rasa kasihan terhadap anak kecil yang pernah gigitan zombie. Please Tuan kasih vaksin untuk Pet. Tuan tidak ingin semua yang ada di pesawat ini jadi zombie, Tuan. Stop. Aku bakalan singkirkan dia dari pesawat ini. Karena vaksin yang ada di pesawat ini tinggal satu. Itu buat jaga-jaga saya. Kalian mengerti? Oh, tidak, Pet. Tenang-tenang, Ma. Tuan, itu ide konyol, Tuan. Please lah, bantu kami, Tuan. Tuan. Tuan, tolong kali ini bantu kami. Kalian kurang apa? Udah saya bantu. Udah boleh tinggal di pesawat ini.
Ah, jika ada yang memaksaku untuk memberikan vaksin itu kepada pet itu, maka saya akan tembak kalian semua. Mengerti? Dan saya akan buang pet dari pesawat ini. Oh, jangan Tuan, please izinkan pet tinggal di pesawat ini, Tuan. Iya Tuan, izinkan pet tinggal di pesawat ini, please Tuan. Iya Tuan, izinkan pet tinggal di sini, Tuan, please. Oke Tuan, Tuan tidak memberikan vaksin pada kami, tapi mohon izin untuk pet agar bisa tinggal di pesawat ini untuk beberapa hari. Ah, oke. Aku kasih kesempatan pet tinggal di sini, tapi ingat, jaga pet agar tidak menggigit lainnya. Hahaha, terima kasih Tuan Kumis. Terima kasih Tuan Kumis. Terima kasih Tuan Kumis. Aku ke tempat mereka dulu ya. Siapa tahu mereka udah dapat vaksin. Lu tolong jaga pet baik-baik ya, Black. Aduh, aku takut Orange. Oke deh, nggak apa-apa. Pastikan mereka udah dapat vaksin ya, Orange. Oke. Tentang vaksin itu, kalian udah dapat kan? Bagaimana caranya bisa dapat vaksin itu dari Tuan Kumis, Orange? Lo pasti bercanda kan, Red? Tidak, Orange. Kita harus ambil paksa vaksin itu dari Tuan Kumis, Orange. Oh, emangnya dia tidak ngasih vaksin itu, Bron? Tidak, Orange. Karena vaksinnya tinggal satu. Bagaimana caranya kita harus dapetin vaksin itu dari Tuan Kumis? Ya kita ambil diam-diam aja. Bagaimana? Iya, itu pasti kita akan lakukan ambil vaksin secara diam-diam dari Tuan Kumis. Tapi bagaimana kalau kita nanti ketahuan, Bron? Bisa-bisa diusir dari pesawat ini, atau bisa kita dibunuh. Lah itu yang harus kita selesaikan, Red. Oke, kita harus coba panggil Blue dan Pink. Black di mana? Black lagi gua suruh jaga pet. Aduh, lama amat sih Orange. Udah gue jaga sendirian lagi. Tenang, Pet. Bentar lagi mama papa dan paman-paman lainnya pasti akan kesini bawa vaksin untuk kamu. Biar kamu sembuh. Yeay, sembuh, Pet. Tenang aja, Pet. Hihi. Bisa deh, Blue. Sulit rasanya mendapatkan vaksin itu dari Tuan Kumis. Oh, iya? Kenapa menyerah begitu aja, Pink? Soalnya kamu tahu kan, Blue? Tuan Kumis tadi bilang siapa yang melanggar aturan akan dibunuh. Hey, Pink. Dengarkan aku. Anggap saja vaksin itu terbuat dari bola biliar. Kita fokuskan pada bola biliar itu. Dengan berbagai strategi, terus bola itu akan masuk dan hilang. Itu pula cara merebut vaksin dari Tuan Kumis Pink. Hebat, hebat, hebat. Ternyata kalian main biliarnya jago juga ya. Tapi enak-enakan main biliar di sini. Ingat Blue, apa yang pernah kita sepakati tentang aturan ini harus tunduk pada saya, Tuan Kumis. Aduh, bagaimana nih kalau ketahuan? Gue ngobrolin tentang vaksin itu yang gue akan curi. Aduh, bagaimana ya kalau ketahuan tentang vaksin itu? Kalian enak-enakan biliar di sini ya. Mending kalian bersihkan permata itu di sana cepat, sekarang. Siap, Tuan Kumis. Thank you.
harganya, Blue? Berapa ya nilai harganya permata ini, Blue? Kalau dijual, pasti mahal sekali, Blue. Pasti pink ini mahal sekali. Mungkin harganya bisa miliaran, bahkan karungan. Salah, triliunan maksudnya. Wah, bagaimana kalau kita curi aja, Blue, permatanya? Kita mau ambil vaksin dari Tuan Kumis saja belum berhasil. Apalagi mau ambil permata ini yang sangat besar. Aduh, ya yakin aja, Blue. Kita pasti dapat vaksin itu dari Tuan Kumis. Biar Pet bisa sembuh. Tapi, ngomong-ngomong, yang lain pada kemana ya, Blue? Ya, mungkin sedang menyusun rencana untuk ngambil vaksin itu mungkin. Atau mungkin malah nyari kita untuk membahas rencana strategi pengambilan vaksin dari Tuan Kumis itu. Mudah-mudahan aja, Blue, bisa berhasil ya ambil vaksin itu. Blue, jangan pakai tangan kosong gitu, pakai kain, Blue. Nanti Tuan Kumis lihat bisa dimarahin kita. Tuan Kumis kan gak ada di sini, Pink. Jadi yang orangnya jelek itu kan yang kumisnya panjang kalau berbicara seperti ini. Kamu, Blue, harus tunduk pada peraturan saya, Blue. Aduh. Shh. Apa sih, Pink? Suaranya Tuan Kumis. Apa sih, Pink? Kalau ngomong yang jelas dong. Itu di belakang kamu. Di belakang aku. Tuan Kumis gitu yang suaranya serem gitu, yang kumisnya panjang gitu. Tuan Kumis yang ganteng. Blue, permata itu mahal dan sangat berarti. Jangan sampai tergores sama tangan kosongmu, Blue. Maaf tuan. Kayaknya kan tinggal satu, tuan. Udah, biar Pink aja yang bersihin. Oke, tuan. Tolonglah bantu kami untuk menjadi seorang investor. Di budaya mereka sangat pandai, seperti seorang